Hari ini tanggal 27 Desember tahun 2021, pukul 8.59, hari ini Kometo pengangkutan box girder kereta cepat Jakarta-Bandung ini memasuki tunnel 10 yang panjangnya 1.400 meter yang menuju arah Tagok Apu, sehingga Kometo transporter ini memasuki tunnel 10 dengan perlahan-lahan dari jarak dekat terowongannya. Box girder ini diangkut oleh Kometo transporter. Kometo transporter ini memiliki 200 ban, hingga sekarang ini pemasangan box girder ini dialihkan menuju arah Jakarta, setidaknya kurang lebih dari 786 box girder lagi. Semoga pengerjaannya berjalan dengan lancar, sehingga proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini segera beroperasi di pertengahan 2022.